Ditres Narkoba Polda Metro Jaya tangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu dengan inisial SP dan SPT di Green Bay, Pluit, Jakarta Utara. Saat dilakukan pengembangan, pelaku sempat melakukan perlawanan kepada petugas dan mencoba melarikan diri. Berkat kesigapan petugas, pelaku SP yang merupakan residivis kasus yang sama dihadiahi timah panas sehingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Polri. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, petugas berhasil menyita barang bukti sabu seberat 2.024 gram dari tangan pelaku. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka yang biasa disapa Bos yang diduga sebagai bandar dari barang haram tersebut. Tersangka yang berhasil kita amankan ada dua, ya, yang satu inisialnya SPT yang ada di belakang saya, yang satu lagi inisial SP, ya. Inisial SP pada tanggal 14 Januari yang lalu, dua hari setelah melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku ini dengan tindakan yang terukur mencoba melarikan diri dan melawan petugas pada saat menunjukkan para pelaku yang lain, ya, dan juga barang bukti yang lain. Dengan tindakan tegas dan terukur, yang bersangkutan berhasil dilumpuhkan, ya, dilumpuhkan, yang mengakibatkan yang bersangkutan tersangka SP pada saat dibawa ke rumah sakit Keramat Jati itu meninggal dunia di perjalanan. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.